بسم الله الرحمن الرحيم. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat sahabat semua. Selamat datang di channel kami ya. Buat sahabat semua, kami doakan moga sehat selalu, mudah rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Sebelum kita lanjut videonya, buat sahabat yang subscribe, tolong subscribe ya, agar channel kami lebih cepat berkembang di masa akan datang. Amin. Terima kasih. Sahabat semua, selamat pagi. Apa gini kami anak masak ayam campur cendawan. Jadi sahabat semua, jangan kemana-mana ya. Ini ada bawang merah, bawang putih halia ya. Dan naik bau, sekarang kita masuk ayam. Ini udah dicuci ya sahabat. Nah, kita biarkan ayam dulu, kita goreng ayam dia dulu, kita tumis. Sekarang kita nak potong-potong sayur dia ya. Ini kami potong dulu, baru kami basuh. Oke, sahabat, ini dia ayamnya. Udah masuk saus tiram. Ini lada hitam. Sekarang kita masuk sayur dia ya. Itu sayur udah basuh. Ini ada masuk cili, kita masuk macam tu je sebab kita tak nak dia pedas. Sebab kita ada anak kecil. Dia kacang panjang ya. Memang banyak sayur dia ya sahabat. Ini kami tambahkan air. Ini serbuk rasa ayam. Kalau tak suka boleh skip ya. Kami pakai. Ini kuah dia nak kena tambah lagi. Sebab orang memang suka kuah. Memang tak boleh sikit kuah dia sahabat. Kalau kat rumah Kak Mia ni. Ni Kak Mia masuk air bancuhan tepung jagung. Macam biasa ya sahabat. Kuah dia memang banyak. Ni Kak Mia tambah kicap sebab dia nak agak gelap sikit. Sebab yang warna hitam ni hanya warna dia punya sos tiram tadi. Sambat ni dah masak ya. Sekarang Kak Mia tutup api. Memang kuah dia agak banyak. Sebab kita suka kuah banyak. Kak Mia nak rasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap sangat sahabat. Kami memang penggemar cendawan. Bunga kubis dia pula. Alhamdulillah.
Mantap. Nih, Kak Mia masuk. Periuk ya. Alhamdulillah, udah siap ya, sahabat. Siap masak ya. Nah, sekarang kita nak makan. Nah, cendawannya nih paling kami suka sedap. Kita cari cili dia. Ah, dah dapat cili. Jadi sahabat semua, karena durasi video kita pun dah terlalu panjang dan Kak Mia pun nak sarapan. Sarapan pun makan nasi ya. Jadi video kita untuk kali ini cukup sampai di sini. Kak Mia ucapkan terima kasih banyak pada sahabat semua yang sudah menonton video Kak Mia. Kita jumpa di berikutnya. Tapi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jaga diri, jaga kesehatan. Jumpa lagi. Bye-bye. Jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Keropok kentang.